Oke, jumpa kembali bersama kami Zen Longo Servis Jepara. Kita mendapatkan sebuah kulkas satu pintu. Seperti ini kita berikan power. Kita nyalakan power pada kulkasnya. Kita rasakan pada bagian sistemnya sudah mulai bekerja. Dan pada bagian body tidak terasa panas. Ada ampere di angka 7, 0,6, dan pada watt 70 wattan. Pada body tidak terasa panas sama sekali, dan pada bagian evaporator terasa ada air mengalir. Seperti ini bisa dirasakan, terasa ada air mengalir. Kemungkinan pada sistem ada terjadi bocor karena kemungkinan juga kurang freonnya. Tapi kalau terjadi kurang, tidak mungkin dingin untuk kompresor atau kulkasnya. Oke, bisa kita lihat nanti untuk penggantian untuk kondensor. Oke, untuk rekan-rekan bisa melihat triknya penggantian kondensor pada bagian body. Selang ya. Oke, kita dapat memasang kondensor di bagian belakang seperti ini, dan kita baut untuk pemasangan kondensor untuk pintu 1. Rekan-rekan bisa menggunakan 6U atau 8U. Oke, kita menggunakan 6U karena untuk pintu 1 minimal 6U, maksimal 8U. Kita ambil minimal dan dapat kita pasang untuk filternya. Kita arahkan ke kondensor. Kita dapat menggunakan filter baru atau filter yang lama. Yang penting untuk filternya masih bagus. Dan kita pasang seperti ini, dan kita bisa mengelah. Oke, kita mengelas untuk bagian kondensor ke arah output seperti ini, yang dari atas. Dan kita untuk pengelasan kondensor ke kompresor, kita harus menggunakan borax, karena kalau tidak menggunakan borax kemungkinan tidak sempurna. Oke, seperti ini kita mengelas dan kita tambahkan borax. Thank you.
Dan kita lanjutkan untuk pemasangan filter pada posisi kondensor yang arah paling bawah untuk jalur bawah, karena yang jalur atas kita masukkan ke kompresor, dan filter ini kita pasang di jalur bawah dan kita las seperti ini. Kita lanjutkan untuk pengelasan. Untuk rekan-rekan, untuk pengelasan ekstra teliti, jangan sampai terjadi bocor, karena sayang sekali kalau terjadi bocor. Oke, kita lanjutkan untuk pengelasan. Untuk rekan-rekan, kalau ingin menggunakan vakum body, rekan-rekan harus menambahkan pipa kapiler seperti ini dengan panjangnya 1 kilan untuk memvakum. Nanti tandanya rekan-rekan tidak menggunakan vakum luar, rekan-rekan bisa menggunakan vakum body, dan kita tambahkan pipa kapiler antaranya 1 kilan seperti ini, dan kita las di bagian filter. Oke, kita las untuk pipa tambahan ini untuk mengeluarkan udara pada sistem nanti. Oke, setelah sistem terlas semua, sudah terpasang semua rapi, kita menekan sedikit untuk sistem dan kita cek untuk las-lasan kita yang kita las tadi. Usahakan jangan sampai terjadi bocor pada las-lasan. Kita dapat menekan menggunakan apa saja, yang penting kita tekan untuk sistemnya maksimal atau minimal antaranya 100 atau di bawah 100 tidak apa-apa. Dan kita cek menggunakan cairan seperti ini, dan setelah itu nanti kita bisa untuk melanjutkan pemakuman body karena kita menambahkan pipa kapiler. Oke, kita cek dengan teliti dulu, jangan sampai terjadi bocor. Kalau terjadi bocor, kita lanjutkan pengelasan kembali. Oke, bisa dilanjutkan untuk rekan-rekan.
setelah tidak ada yang bocor, kita dapat menggunakan vakum body seperti ini. Kita dapat menggunakan vakum apa adanya yang terlihat pada bagian sistemnya. Kita gunakan vakum body dan kita rasakan di bagian pipa kapiler ada udara keluar, dan kita biarkan dulu sampai minimal hanya berapa menit, dan dapat kita dorong juga menggunakan freon biar sistemnya udara di dalam sistem terdorong dengan freon. Bisa seperti ini, kita dorong dengan freon dan kita tutup kembali seperti ini. Dan nanti untuk pipa kapilernya nanti kita cepit seperti ini, setelah tidak ada udara kita cepit dan kita buntu untuk pipanya, dan dapat kita las. Setelah kita las, mesin ini sementara kita matikan dulu dan kita las dulu seperti ini biar tekanannya tidak terlalu tinggi. Kita isi antaranya 10 dan kita las, dan nanti kita akan memindah untuk kulkasnya karena biar kita colok di dalam nanti biar lebih leluasa. Oke, kita tambahkan freon seperti ini. Mesin masih kita matikan dan nanti kita pindah dulu. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk pengisian dan power kita hidupkan. Kita biarkan seperti ini. Kita perhatikan untuk jarum manifold, sepertinya stabil di angka 10, tidak naik tidak turun. Oke, kita tambah sedikit untuk freonnya. Kita isi antaranya 12 atau 13 PSI. Sepertinya pada jarum manifold stabil, tidak ada terjadi masalah. Sangat mudah sekali untuk rekan-rekan videonya. Oke, untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami bisa berkembang dan memberikan trik-trik lagi nanti untuk rekan-rekan. Dan jangan lupa untuk klik subscribe
untuk rekan-rekan dan klik lonceng videonya. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, nanti kita lanjutkan di trik-trik lain. Jangan lupa untuk rekan-rekan klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan nanti mendapatkan updatean video kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan men-share video kami. Biasanya tak edit.